Baik, alhamdulillah kembali kita di Assalam at 9 dan kita teruskan dengan slot kita seterusnya. Ya. Yeah. So, itu bersama dengan Tuan Ismail Omar, Pengarah Urusan Institusi Pendidikan Naungan Yayasan Kebajikan Nusantara YAKIN. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan juga ada tetamu istimewa. Sebelah kanan beliau itu Puan Zuriah Seman, Pemangku Pengetua Sekolah dan Mahat Tahfiz Qiblah serta Kolej Kemahiran Qiblah. Assalamualaikum, Puan. Alhamdulillah. Terima kasih sudi datang. Dan mungkin di awal ni mungkin kita boleh ceritakan tentang One Stop Education Center. Kenapa YAKIN menaungi institusi-institusi pendidikan swasta dan kerja-kerja berlandaskan Islam ini? Alhamdulillah, kami auzubillah minasyaitan rajim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami sebenarnya menyahuti wawasan kita punya pengerusi pengasas pertama iaitu Allahyarham Tan Sri Ainuddin Wahid. Iaitu dan sekarang ni pengerusi Yayasan Kebajikan Nusantara kami adalah Tan Sri Hashim Mi'un, dan kami menyahut wawasan Tan Sri Ainuddin di mana dia pesan kepada kami untuk memajukan pendidikan dalam Islami dalam bentuk tiga dimensi. Di mana kita ada akademik, kita ada Islamik punya pengajian Islam, dia perbetulkan syaksiah dan juga pembangunan peribadi pelajar-pelajar. InsyaAllah. Jadi kalau siapa yang masuk ke sekolah kita ni, kita dapatlah kalau parent masuk ke dalam sekolah kita, maksudnya dia ada one stop. Kita ada sekolah, kita ada mahat tahfiz, kita ada fast track program, dan kita ada juga TVET, vocational. Jadi ibu bapa ni kalau memang semangat kita nak anak-anak kita maju khususnya dalam tahfiz dan sebagainya, tetapi kita tak tahu, kadang-kadang ibu nak macam ni, ayah nak macam ni, tapi anak-anak kemampuan dia akan terserlah dalam kelas nanti. Anak-anak pening tu. Jadi dalam kami punya one stop ni, jadi kalau dia tak boleh dalam ni, dia tak boleh form, dia dalam ni. Kalau dia nak terus dalam agama, dia boleh pergi ambil Pura Madinah kita. Kita ada sijil sanawi yang telah diperakui oleh Universiti Islam Antarabangsa di Madinah Munawarah. Kita boleh. Ataupun dia pergi bahagian akademik. Sebab kita pernah ada pelajar-pelajar yang sampai jadi civil engineer, yang seorang alumni dah jadi finance manager. Saya pergi melawat dia di Manchester. Dia ada Islamic Finance, kerja dengan Deloitte, dan sekarang ni adalah pengurus di Muscat Oman misalnya. Jadi macam-macam Muscat. Macam-macam saluran kita ada. Jadi ibu bapa kalau masuk sekolah ni saja, dia boleh dia seimbang lagi. Seimbang. Kita semua ada lah. Tak payah nak pergi ke sana-sini. Betul. Sebab kadang-kadang kita nak fokuskan anak kita pada engineering, tapi keperluan agamanya ni takut kurang. Tapi di sekolah dan tahfiz qiblah ni, insyaAllah kalau nak sambung bidang apa-apa pun, finance ke engineering ke, semua ada. Semua ada. Tapi yang pentingnya Islamic content tu. Ya. Dia keluar sebagai seorang pribadi dan peradi Muslim yang contoh, insyaAllah yang terbaik. Itu dia kelebihan yang ada di kiblah. Okey, dalam masa yang sama, apabila kita lihat tentang perkembangan semasa setelah 25 tahun YAKIN ataupun pihak sekolah sendiri membawa hala tuju yang digagaskan oleh pengasas awal, dan apa keistimewaan pula kiblah sebagai sekolah contoh yang diwar-warkan ataupun yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan? Sebagaimana yang disebut oleh Ustaz tadi, jadi kiblah ni sebenarnya kita menekankan konsep pendidikan yang holistik, iaitu kita inginkan pelajar yang belajar di sini diterapkan dengan nilai-nilai agama tadi, selain akademik, agama, sosial, kurikulum. Jadi kita inginkan juga pelajar tu dilahirkan secara holistik yang dapat memenuhi kehendak dan juga pasaran sebagaimana yang diseru oleh kerajaan tentang kemahiran. Jadi kita pun dah mula dengan bidang kemahiran, iaitu di mana pelajar tahfiz masih lagi berpeluang untuk mendalami bidang kemahiran yang kita sediakan. Contohnya sekarang ni kita ada bidang kulineri. Jadi program-program lain yang dalam kita dalam proses untuk kita sambung juga dengan pelajar-pelajar kita, insyaAllah. Bagus, menarik. Ada sesuatu yang bidang luar kita boleh tengok. Maksudnya penglibatan bukan hanya dalam bidang akademik, tapi ada lagi faktor-faktor yang boleh memberikan rangsangan. Betul. Anak muda ni dia nak sesuatu yang lain. Betul. Sebab kalau kita tengok sekarang pun, anak muda kita ni bukannya sambung belajar tu sebab result yang kita dapat. Dia sambung belajar tu dia sebab minat dia. Minat dia. Yes. Okey.
Dalam masa yang sama juga mungkin Tuan Ismail lah, ya, bila sebut tentang hala tuju masa depan. Sekarang ni mungkin boleh lihat pula dari sudut perancangan kiblah 2018 ini dan memampukkan lagi atas asas kecemerlangan itu sendiri. Ya, yang paling mencabar sekali nak sekarang ni pelajar-pelajar, maklum saja ibu bapa semua sekali dengan cabaran-cabaran yang ada di luaran sana tu. Ya. Jadi kami sentiasa memantapkan kefahaman dan juga dari segi implementasi jadi syarsiah tu. Dan masa depan kita ada plan, kita sedang tengah berbincang dengan satu universiti di Saudi Arabia untuk jadi branch dan set up pusat bahasa Arab. Dan juga saya juga pernah ke Sudan untuk berbincang dengan universiti di sana. Jadi kan kita dapat tahu pelajar-pelajar kita ni lemah bahasa Arab. Tapi cara mengajar bahasa Arab kami ialah cara linguis, bukan takat nahum saraf saja, tapi untuk memantapkan tu. Dan maka satu lagi, kami telah terima banyak tawaran-tawaran di mana kita tahun lepas kita hantar 10 pelajar ke universiti, di Riyadh. Di cawangan di Jakarta sebenarnya. Jadi kemudian pelajar-pelajar kita juga kalau interview di Madinah dan universiti lain, kita juga dalam proses banyak dapatkan tawaran-tawaran beasiswa, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, Ustaz. Ya. Dah dengar pendengar Ustaz. Mungkin macam mana mereka di luar sana tu, Ustaz, nak berdaftar di sekolah Kiblah dan juga Taufik Kiblah ni, Ustaz? Ya. Sebenarnya mudah saja untuk daftar dengan Kiblah. Kita tak ada syarat minimum buat A. Contohnya untuk lepasan UPSR. Selagi dia ada asas bahasa Arab, Jawi dan Quran, itu lebih mudahlah untuk dia mendaftar. Kemudian kita ada sesi ujian temuduga, ujian kemasukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana berminat boleh terus layari kita punya website di www.sekolahkiblah.com.my, dan di situ kita ada berbagai maklumat lah yang boleh go through, iaitu dari sudut Sekolah Kiblah, Maktafiz Kiblah dan juga Kemahiran Kiblah. Boleh tengok di situ dan boleh hubungi kita di talian 03-8760-1287 untuk buat tempahan untuk temuduga dan sebagainya. Okey, insyaAllah. Baiklah, mendengarkan kepada kata Ustazah dan juga Ustaz tadi. InsyaAllah, moga-moga mereka di luar sana, ibu bapa yang belum lagi daftar anak dia, daftar di sekolah dan juga Taufik Kiblah. InsyaAllah, terima kasih Ustaz Ismail Ahmad dan juga Ustazah Zuriah. Puan Zuriah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa akan datang. Sebab sekarang ni Ustaz, kita nak berhenti jap. Kita nak berhenti. Kita nak berhenti dulu seketika. Kita nak tarik nafas dalam. Nak bagi macam-macam semua rehat tu. Kita jumpa lagi. Jumpa lagi. Selepas ini. Ya.